Oke guys, balik lagi bersama Reza Guntos di gameplay PS1. Hari ini saya mau mencoba game PS1 yang di RIP ya. Dan hari ini saya mau mencoba game Kamen Rider Yuki. Ini saya udah lama gak main ini ya, jadi agak-agak lupa, dan dia berbahasa Jepang ya. Dan apa bedanya ini yang RIP ini dengan yang enggak? Dari sisi Zest ini jauh lebih kecil kalau kalian compare dengan di Kurum atau di tempat room lain gitu. Dan yang kedua di sini cutscene-nya dihapus sih sama kita Katara Shima ya. Dan juga sama audionya itu dihapus. Kalau kalian bukan audio sih, musik ya, musiknya dihapus gitu. Kalau kalian dengar musik nih saat ini, itu saya tambahin biar saya nggak terlalu sepi gitu buat main. Dan saya nggak tahu nih mana yang adventure, mana yang cuman kayak single player biasa gitu, yang cuman versus gitu. Saya akan coba ini deh. Oke, saya akan coba yang merah dulu nih. Jadi saya nggak tahu nih bahasa Jepang maksudnya apa ini. Saya pulih deh. Di sini komputer langsung otomatis milih ya. Bentar, saya agak lupa. Oh iya, pencet bullet kalau nggak salah. Nah, yoi. Kalau saya mencet kotak, saya bisa pakai ability gitu. Nah, special ability. Bangun. Oh, dia pakai juga tuh. Semacam ikan pari gitu. Coba saya ganti jadi naga. Ayo sini. Saya pakai deh. Kalau nggak salah ini ulti dah. Yoi, bener kan? Asli ini kalau nggak ada musiknya kocak gitu, cuma suara karakternya doang pakai bahasa Jepang lagi. Pakai apa deh? Saya pakai pedang. Oke, saya ulti ya. Dia tuh kalau darahnya tinggal dikit, otomatis langsung pilih kartu yang itu tuh. Dan by the way, ini saya udah coba di dua emulator, aman sih. Di EPXX sama si DuckStation ya. Jadi kalau kalian pengen nyoba ini, silahkan cek video deskripsi aja. Ukuran ZS7 cuman sekitar 16 mega gitu, kecil lah. Oke, lanjut lagi, saya nggak tahu siapa ini. Sini, segitiga. Saya pakai pedang deh. Apa tuh? Oh, dia pakai cakar. Kok dia berubah? Naga. Ulti. Tuh, gagal dong. Oh, tetap bisa ya. Saya nontonnya juga ketawa ini dengan dikun hahaha doang. Pakai cakar. Saya pakai pedang. Ya. Oh. Ulti kira. Tapi kayaknya masih nyisa ya darahnya. Saya ngikutin otomatis aja itu dari perubahan kartunya.
mantap. Ini kok kayak jalan terus ya? Jangan-jangan semuanya dilawan nih. Stack 3. Dipakai apa? Apa tuh kayak bor gitu? Jadi badak ya? Oke, saya pakai ini. Naga. Oke. Finishing pakai ini. Ocha. Pakai pedang langsung. Oh, dia langsung ikutan juga. Oh. Kita juga bisa ngeluarin naga. Apa dia? Oh, dia ngulti dong. Kita bisa gagalin gak sih? Oh. Tadi ada biru-biru itu, saya pencet segitiga kayak semacam naikin darah gitu. Oke, oke, saya baru paham. Sekarang kita pakai nih. Roh. Pakai ini sekarang. Oke, okay, baru-baru. Nah, tuh bisa balik lagi. Oh. Naga. Oke, okay, pakai deh. Nah. Oke, okay, saya di stack 4. Udah pakai apa? Oke. Okay. Pakai spear ya, tombak. Aduh. Saya pakai ini. Aduh. Dia kayak ngebunsit gitu. Oh. Oke, naga. Oke, kita finishing.
Duar. Saya nggak tahu ini sampai stack berapa baru selesai ya. Oh, dia bunsin lagi dong. Oke, jet kotak ya. Aroh. Oh, apa tuh? Oh. There. Ulti. Oh. Dum. Ocha. Oke guys, kayaknya sampai stack kelima aja ya. Silakan kalian coba sendiri lah ini. Saya lama-lama agak boring. Oke, karena cuman ya gini doang, berantem-berantem kayak Tekken. Ya ganti deh. Ini deket-deket sini ya. Wow, sama-sama kita ya. Keren. Oh, pakai gitu ada. Rasain nih. Langsung deh. Oh. Dar. Oca. Aduh. Ayo, maju sini. Ya ganti jadi kayak gitu lagi. Kita harus deket-deket dia, dia pakai kayak keluar. Dia punya Megazord. Sip. There, oke okay guys, saya stop ya sampai sini. Silakan kalian coba sendiri videonya. Linknya ada di video deskripsi. Saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa pada nostalgia berikutnya. Dadah.